Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Mamban Areja Channel. Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua pemupukan tanaman cabai rawit usia 27 hari setelah tanam. Ini cabai rawit varietas 22, alhamdulillah sudah seperti ini, sudah bercabang dan sudah berbunga, sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, sebelumnya kita saksikan dulu perkembangan tanaman cabai rawit lokal varietas 22 usia 27 hari setelah pindah tanam. Oke sahabat Tani, kita langsung saja ke proses pemupukannya karena musim kemarau. Kita lakukan pemupukannya malam hari. Ini salah satu tips agar tanaman cabenya bagus sahabat Tani ya. Dilakukan pemupukannya malam hari. Kita siapkan ember 10 liter air sahabat Tani. Dan kita perlu juga gula merah. Ini penting ya untuk pemupukan. Dan juga pupuk organik cair. Ini dari Mol Putri Malu sahabat Tani ya. Kemudian ini pupuknya sahabat Tani ya. Ini pupuk yang bagus untuk melakukan pemupukan di usia generatif. Ini NPK Mutiara Grower N15 P9 Kalium 20 plus TE. Oke sahabat Tani, mungkin sahabat Tani perlu tahu juga TE itu apa. TE itu adalah singkatan dari trace element ya. Trace element ini adalah unsur mikro sahabat Tani ya. Di antaranya ada magnesium, boron, seng juga, mangan juga. Nah, jadi inilah maksudnya NPK Grower NPK plus TE ya. Jadi selain nitrogen, fosfat, kalium, juga ada unsur mikro yang dibutuhkan tanaman.
Oke, sahabat tani, kita langsung saja ke proses pemupukannya untuk pemupukan cabai dengan NPK grower, sahabat tani ya. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu ini pupuknya. Alhamdulillah ini masih baru, sahabat tani. Dapat beli tadi siang. Ini akan kita kocorkan pada tanaman cabai rawit varietas 22 yang alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Oke, sahabat tani, kita akan gunakan 1 gelas atau 200 gram. Ini pas takarannya untuk tanaman cabai usia generatif, sahabat tani ya. Menangnya kita menggunakan pupuk ini, kita tidak perlu pupuk-pupuk lain lagi. Jadi kita hanya menggunakan satu pupuk saja, yaitu NPK grower saja, dan dicampur dengan pupuk organik cair. Kalau pupuk kimianya cuma satu, yaitu NPK grower saja. Oke sahabat tani, kita tinggal encerkan ini NPK growernya bersama air 10 liter sahabat tani ya. Oke sahabat tani, setelah pupuknya benar-benar larut, kita tinggal masukkan pupuk organik cair yang dicampur dengan gula merah. Untuk yang pertama kita masukkan dulu gula merahnya sahabat tani ya. Gula merah ini fungsinya agar mikroba pada pupuk organik cair akan lebih kuat sahabat tani ya. Kita gunakan segini saja untuk gula merahnya. Kita cairkan dulu ini gula merahnya bersama air yang ada pupuk NPK growernya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, setelah gulanya larut kita tambahkan pupuk organik cair. Nah sahabat tani, pupuk organik cair ini nggak mesti yang seperti ini sahabat tani, bisa juga menggunakan pupuk organik cair lain yang teman-teman punya. Kalau punya admin ini menggunakan pupuk organik cair terbuat dari mol putri malu ya, akar putri malu, batang putri malu, dan juga daunnya kita masukkan semua, kita fermentasi sahabat tani ya. Ini pupuk andalan admin, pupuk organik cair yang di dalamnya juga sudah ada air jakabanya tentu sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita gunakan 1 gelas per 10 liter air untuk pupuk organik cairnya sahabat tani ya. Kita tinggal larutkan. Untuk teman-teman yang nggak punya mol seperti ini bisa diganti dengan pupuk organik cair lain seperti dari fermentasian kohe kambing ataupun kohe ayam sahabat tani ya. Boleh, asal pupuk organik cair. Oke, sekarang kita tinggal kocorkan per lubang tanam atau per pohon 1 gelas sahabat tani ya. Ya, sahabat tani, kita kocor-kocorkan per lubang tanam atau per pohon 1 gelas. Dan ini merupakan tips dari Maman Adeja Channel agar tanaman cabai cepat subur, tetap bagus. Kita lakukan pengocorannya sore hari atau malam hari. Kalau penyemprotan, lakukan pagi hari. Jadi itu bedanya sahabat tani ya. Kalau pengocoran sore hari atau malam hari, kalau penyemprotan lakukan pagi hari. Kalau penyemprotan pupuk maksudnya sahabat tani ya. Ya sahabat tani, kita tinggal kocor-kocorkan saja seperti ini. 1 gelas per lubang tanam sahabat tani ya.
Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa saksikan perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal varietas 22 ini sampai nanti sampai panen insya Allah sahabat tani ya. Oke sahabat tani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.